seperti Ira di sini bersama keluarga. Jumpa lagi dengan Ira Wicker di sini di YouTube channel Ira. Teman-teman, kali ini Ira mau melakukan bercocok tanam ya. Ira punya batang dari kangkung dan jahe ya, dan juga batang dari daun gedi itu sudah bertunas, dan waktunya Ira untuk tanam, beneran tanam gitu ya, di tanah ya. Dan juga ada biji dari labu kuning. Untuk itu teman-teman ikutin ya, yuk. Kali ini Ira mau punya daun suji ini ya, di pot yang paling yang agak besar ya, supaya dia berkembang bagus. Dan ini kangkung Ira mau tanam ya, dan biji dari labu kuning atau squash ya, dan juga ini daun gedi ya, batang gedi yang sudah Ira taruh ya. Semoga dia bisa bertumbuh dengan baik ya teman-teman, ikutin ya. Thank you.
teman-teman, ini lahan yang saya mau pakai untuk menanam kangkung ya. Sudah ada daun kedi dan biji labu ya, saya sudah taruh sini. Dibasahin teman-teman ya. Teman-teman, sekarang ini saya sudah basahin ya, itu tanah, dan saya sudah mau menanam ya, menaruh biji daripada labu kuning itu. Saya sudah sementara buat lubang-lubangnya dan mengisi lubang-lubang itu dengan biji dari labu kuning itu atau sambiki bahasa Manadonya ya. Kemudian setelah itu saya akan bagi-bagi juga bibit daripada sayur kangkung itu ya. Jadi teman-teman, kangkungnya saya sudah bagi, ada 2 ikat, sudah banyak akar karena saya rendam dengan air, dan saya taruh di sini ya. Oh, ini saya tunggu teman-teman, dan saya bisa makan kangkung. Di sini ini saya ada 3 biji.